29 Agustus sekitar jam 10 malam bertempat di TKP persisnya di Jembatan Aro, Jalan Sudirman, Muara Lembu, Kabupaten Kuantan Singingi. Tim dari Polda, Subdit 4 Krimsus di bawah pimpinan Kompol Darmawan berhasil menangkap satu pelaku yang memiliki, menguasai binatang atau bagian binatang yang dilindungi, dalam hal ini kulit harimau, harimau Sumatera. Penangkapan tersebut berawal dari informasi yang didapat oleh pihak PKSDA yang menginformasikan akan adanya transaksi binatang yang dilindungi. Kemudian tim meluncur ke sana dan melakukan penyelidikan. Ternyata ada dua sepeda motor yang mencurigakan di jembatan tersebut. Kemudian dilakukan penangkapan, satu pelaku atas nama Bat berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri dengan menceburkan ke sungai. Menurut keterangan yang bersangkutan, kulit binatang tersebut didapatkan saat masih hidup. Sekitar sebulan yang lalu, yang bersangkutan mengaku menjerat di kebun karena pelaku ini petani, Bat ini biasanya menjerat babi hutan. Kemudian bersama kawannya, binatang ini ditembak dengan menggunakan senjata rakitan, kemudian dikulitin, bagian yang lain dibuang dan bagian kulitnya disimpan. Nah, kemudian ini mau dijual, ini dijualnya berapa, ini masih pemeriksaan intensif oleh pihak penyidik, termasuk ke siapa dia ini akan menjual.